Nah, gue pengen nanya langsung sama Bos Will. Bos Will, menurut Bos Will, kira-kira yang juaranya siapa? Kita nggak ngomong juara 1, 2, 3, 4. Nama-namanya, kira-kira, kira-kira. Tes, membaca membaca masa depan. Kalau feeling saya, tetap saya yang mental itu Jenal sama Jay. Jenal sama Jay, oke. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobby Quick, Bebex. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobby Quick, Bebex. Oke teman-teman, kali ini gua lagi ada di apa? Di event kedua, di hari kedua di eventnya Perlasi. Gue mau kasih lihat ke teman-teman pertandingan-pertandingan selanjutnya. Nanti hari ini gue akan kasih cuplikan-cuplikan pertandingan yang ada di beberapa grup yang ada di Piala Gubernur ini. Kita tunggu sebentar lagi. Cekidot. Oke teman-teman, ini gue udah di lapangan. Gue nanti akan kasih lihat ke teman-teman beberapa liputan pertandingannya. Kebetulan lapangannya memang ada yang becek. Nih, lapangan becek begini. Posisi mainnya dipindahin ke belakang sana tuh, belakang. Tapi kalau yang kering dia kering. Dan kebetulan di sini karena tanahnya tanah ini ya teman-teman ya, tanah pasir pantai. Jadi sebenarnya enak gitu ya. Enggak lengket, enggak gimana. Tapi kalau namanya hujan ya pasti akan ada tempat-tempat yang tergenang seperti ini ya. Tapi ini enggak dipakai, jadinya pindah ke belakang sana. Oke teman-teman, nanti gua akan kasih lihat ke teman-teman siapa-siapa aja yang masih lolos di tiap-tiap bagannya. Gua sambil jalan nanti gua akan kasih tahu atau kasih lihat peserta-peserta yang masih lolos ke babak selanjutnya, check it out. Oke teman-teman, di sini gue masuk ke bagian D. Di sini masih ada beberapa teman-teman yang sedang main. Di sini Kak Anton juga ada. Di sini juga ada Mas Kacer, ada Persangga, ada Cuau, ada Gal Janeti, NTR, Pak Haji di sini main. Nanti gue akan kasih lihat ke teman-teman pertandingan-pertandingannya. Sementara di depan ada pertandingan yang sedang berjalan. Nanti saya akan kasih liputan-liputannya sebentar lagi. Cekidot. Sedang persiapan di sini ada DK dari Royal Gas. Nanti gue akan kasih lihat pertandingannya ngelawan Pak Yose. Nah karena ini satu dua-duanya tinggal satu nyawa dan skornya kebetulan lagi satu sama. Kita tunggu sebentar lagi. Cekidot. Bosku, di sini ada penyisian antara John Bandung melawan Anton Bandung juga. Kita lihat pertandingannya. John dari atas, John dari bawah, Anton dari atas. Kita lihat. Oke, Anton kalah karena layangannya potong. Patah, kalah. Yang lolos berarti John. Check it out. Bosku, di sini pertandingan selanjutnya juga penyisian antara Pak Yose dan DK Royal Gas. Kita lihat pertandingannya. Sama-sama poinnya masih satu dan sama-sama nyawanya sisa satu. Kita lihat. Kedua pemain masih berebut bawah. Masih sama otak-atik dua pemain, belum ada yang kena. Waktu berjalan. Waktu sudah 1,5 menit. Masih belum kedua pemain.
Yuk. Oke, diulang. Oke, bosku, pertandingan selanjutnya dimulai. Kita lihat siapakah yang akan lolos. Oke, Pak Yose lolos ke babak selanjutnya. Check it out. Oke, teman-teman, di sini gue lagi ada di grup C di sini bersama panitia grup C. Nah, di sini kebetulan teman-teman di sini masih ada yang main di sini. Masih main, Bos? Masih. Bang B juga masih. Mas Bambang masih. Siapa lagi main? Babas. Dekil, Wandi. Belakang. Itu panitia, suwe. Samsi masih? Masih. Kamu, John? Masih di mana? Grup apa kamu? Hah? Masih. Ah, udah selesai kamu udah. Kelihatan kamu karena enggak mungkin ada Bambang, ada dia, enggak mungkin. Udah satu grup. Pasti ini pemain goblokan ini. Semangat ya teman-teman ya. Moga-moga di sini ada juaranya. Ada emosi sama aku. Nah, di sini teman-teman, di sini lagi ada pertandingan. Ini ada pertandingan. Nanti gue akan kasih lihat ke teman-teman pertandingan, liputan pertandingan yang ada di grup C. Kita tunggu sebentar lagi. Check it out. Teman-teman, ini kita masuk ke grup A di sini. Ini teman-teman dari grup A. Yang masih lolos siapa? Masih lolos, Oboy? Dado? Masih ya? Kalau gini berarti masih. Kalau gini berarti masih. Kalau gayanya tengil masih. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Mas? Boy? Masih. Siapa lagi yang lolos? Siapa lagi? Masih. Aku boleh nanya gak? Apa itu? Yang megang HP lolos gak? Apa? Yang megang HP lolos gak? Yang megang HP banyak orang. Perjelas. BTX hari ini ngeliput ya. Jadi saya bukan pemain, jadi saya di sini hanya sebagai pembuat konten ya. Jadi perlu diingat. BTX di sini. Di sini tugasnya meliput. Ya, oke, teman-teman. Jadi itu ya. Jawabannya sudah ya. Oke. Siapa lagi masih lolos di sini? Kebetulan di sini di grup A lagi sedang main ya, teman-teman sebelah sini. Oke, nanti gue akan kasih lihat sedikit pertandingannya. Check it out. Oke, teman-teman, hari ini gue pengen minta testimoni dulu sama ini dia bos gue nih. Jadi buat teman-teman juga, kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu yang namanya Bos Wilder Pansel itu yang mana ya, ini namanya Bos Wil. Halo Bos Wil. Halo Tari. Bos, ngelihat event kali ini Piala Gubernur secara khusus yang di Jakarta nih, gimana ngelihat Bos? Mewah. Kenapa dibilang mewah Bos? Baru pertama kali kayak begini. Eventnya gede banget ya Bos ya? Salut. Benar, setuju saya. Karena lapangan luas banget ya Bos ya? Sulit untuk nyaingin kayak gini tuh. Betul. Kita harus akuin memang ini event benar-benar ekspektasinya luar biasa, itu yang saya bilang ya. Benar-benar udah dibilangnya di luar kendali manusia sebenarnya. Bos. Itu yang saya bilang. Jadi keikhlasan ASL untuk memajukan layangan tuh benar-benar tulus, dan akhirnya ya inilah terbentuknya seperti ini gitu. Bos, ngelihat 512 gimana Bos? Wah, ini mah jadi benar-benar mental yang utama. Mental ya Bos ya? Mental. Jadi di sini skill kan sama Oki udah sama lah. Gelasan semua bagus lah ibaratnya Bos ya. Benar. Tapi mental di sini yang diuji. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kata Bos Wil aja sendiri di sini, karena Bos Wil langsung mantau salah satu pemainnya. Di sini yang masih lolos ya Bos? Dari ini belum tahu ini, tapi di sini saya Wibi yang masih Wibi. Nah, ini dia. Sini dulu Mas Wibi. Halo. Nah, ini saya kenalin juga di sini, juga saya baru pertama kali nih ketemu sama Mas Wibi. Mas Wibi halo. Mas Wibi asli dari mana? Malang. Ya. Biasa main di Malang berarti ya. Ya. Gimana? Ngelihat permainan atas bawah kan ini pasti baru dong. Baru. Ya kan? Gimana menurut Mas Wibi sendiri? Enggak apa-apa. Baik jeleknya terserah, enggak apa-apa, yang penting seru. Seru ya? Seru. Iya. Jadi sulit sebetulnya. Susah enggak main atasnya? Main atasnya enggak. Enggak. Karena sudah biasa juga berarti ya. Di sana. Iya.
Tapi sempat ngobok enggak? Sempat dapat ngobok enggak hari ini? Oh, sempat. Masih sempat dapat ngobok. Wah, mundur tapi enggak? Mundur. Ya. Tapi bisa mundur. Maksudnya kan kebanyakan kalau saya lihat pemain-pemain Jawa Timur, mohon maaf bukan apa-apa ya. Banyakan dia kan karena sudah terbiasa terpatok diam di tempat, ya, jadi diam gitu. Kalau ya. Mas Wibi tadi mundur benar-benar. Mundur. Berarti sudah terbiasa nih Mas Wibi. Ini udah berapa kali datang ke Jakarta? Satu kali. Baru kali ini juga. Ini. Semoga ada okinya di sini ya Mas Wibi. Aku doain Mas Wibi dapat rezekinya, begitu juga dengan Boswell. Semoga kali ini dari Banser juga dapat rezekinya, bisa dapat podium minimal juara 1-2. Nah, di sini ada salah satu panitia. Jadi Ad, gue pengen nanya, gimana Ad? Maksudnya lu lihat, lu kan bagian dari kepanitiaan juga ya, gue bilang karena lu di situ admin membantu. Gimana ngelihat ekspektasi lu sebelum gitu. Keyakinan lu yang tadinya ibaratnya 15% jadi 100% gimana Ad? Tadinya dari pusing-pusing benar-benar pusing malah sampai hari H ya kan? Iya. Begitu pengajukan bahkan acara dimulai. Agak mendingan nih. Iya, betul. Ini hari kedua ada agak lega. Tapi jujur ya teman-teman, jadi kalau gue pribadi gue salut juga sama Saat. Kenapa ya teman-teman? Maksudnya di sini. Saat di sini memang bekerja untuk membantu ya teman-teman, tapi dengan dimarahin segala macam ya, itu mah itu namanya apa ya? Risiko pahit manisnya dalam bekerja ya. Hati-hati. Tapi di sini ketika lu ngelihat berjalannya lancar sampai detik ini, tadi mungkin memang sempat ada hujan, kalau teman-teman lihat ada masih ada banjir, tapi lapangan karena luas masih bisa dimundur ke depan ke belakang gitu ya. Iya. Tapi secara all sekarang aman ya Wat, nggak ada permasalahan lagi ya. Aman ya. Mulai udah pada dimasuk 32. Udah pada masuk 32. Berarti 32 4 layangan ya. Iya, rencana 4 layangan. Nah, itu dia. Sampai final. Semangat terus ya. Ya enggak tahu deh tuh juaranya siapa. Nah, gue pengen nanya langsung sama Boswell. Menurut Boswell kira-kira yang juaranya siapa? Kita enggak ngomong juara 1 2 3 4. Nama-namanya kira-kira. Tes membaca masa depan. Kalau feeling saya? Tetap saya yang mental itu Jenal sama Jay. Jenal sama Jay. Oke, berarti feelingnya dari Boswell adalah ada di sana Jenal sama Jay. Oke, Bos. Semangat ya, Bos. Terima kasih. Halo Kang Gaek, di sini juga ada Kang Gaek. Kirain bukan PTE. Oke, teman-teman. Jadi pertandingan itu masih berjalan di sini. Di situ juga masih ada teman-teman kayak Ocit dan segala macam. Nanti gue akan ngasih keliputan mungkin pertandingannya pas 8 besar ya teman-teman ya, karena 8 besar itu juga sudah panjang. Kenapa gue gak bisa ngasih liputan semua teman-teman, jujur. Ini grup terakhir ya, saya bilang ini grup H deh, saya bilang ya. Grup A nya jauh banget, swear jauh banget tuh di sebelah sana, itu yang ada tenda ini. Ini grup A, jauh bener, capek harus kalau harus bolak-balik. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar lagi, check it out. Oke teman-teman, di sini gue sama teman-teman dari Jawa nih, Jawa. Kita kenalan dulu. Halo Mas, namanya siapa? Kaela. Ini? Poci. Pocong Cicili. Iya. Ini? Asip. Hah? Asip. Asip. Nah, Kaela masih lolos berapa itu? Ini timnya? Aku cuma nonton. Nonton sih. Serius? Ini yang main, aku cuma cadangan kan yang main Asip. Ah, Asip masih lolos. Lolos berapa? 32. 32 ya. Wis, mantap. Berarti ada rezekinya di sini. Lolos terus yo. Ojo sampai lepas. Berarti si yang lainnya tumbang. Udah. Kan ada 4 nama yang lolos cuma satu. Cuma enggak apa-apa, yang penting masih ada yang lolos ya, gitu. Dari tim Kaela semua sih. Yoi, tim Kaela ada satu yang masih lolos. Oke, teman-teman. Nanti gua akan lihat pas liputannya pas di 8 besar aja ya teman-teman, karena pertandingannya masih panjang nih di sini pertandingannya. Thank you. Okay, Om Gela. Oke, Bosku, di sini perebutan juara 3 perebutan ke 32 besar di sini Ion melawan Rico. Kita lihat Ion dari bawah duluan, Rico dari atas.
Oke, habis waktu. Ku. Oke bosku, pertandingan kedua antara Ion melawan Rico, kita lihat apakah Ion bisa menyamakan Rico lolos ke babak 32 besar. Oke bosku, pertandingan selanjutnya di sini ada Ferrello dari kanan. Oke, Mas Boy lolos. Oke teman-teman, gua di sini mau giveaway dulu di sini. Gua sekarang bawa layangan di sini, ada layangan Arkendes sama bawa tas. Nah, gua pengen giveaway bagi-bagi sama teman-teman yang mungkin sudah kalah, tapi biarkan mereka senang dengan mendapatkan layangan super untuk turnamen. Kita tunggu sebentar lagi. Check it out. Teman-teman di sini gua mau bagi-bagi giveaway di sini. Buat teman-teman semua di sini boleh jawab ya. Siapapun boleh jawab. Hadiahnya dapat layangan 100 biji dari Arkendes. Oke. Okay. Gampang, pertanyaannya seputar tentang Piala Gubernur. Ya. Acung gimana nih? Yang bisa jawab angkat tangan, nanti saya akan tunjuk. Ya, siap-siap. Pertanyaannya, siap-siap ya. Buat teman-teman yang di belakang juga kalau mau ikutan, maju aja, enggak apa-apa. Enggak usah malu. Karena ini layangannya mahal, Cuk. Siap. Pertanyaannya adalah, siapa juara satu Piala Gubernur? Belum ya? Oh maaf. Gua dong berarti. Yang okay. Pertama siapa? Yang kalah di penyisian dua kali gua tahu. Batak. Oke, pertanyaannya gampang. Oke. Okay. Ini dapat. Di belakang enggak boleh diam. Di belakang. Pertanyaannya gampang. Ini serius ya. Yang tahu langsung angkat tangan. Enggak boleh angkat tangan sebelum pertanyaannya habis. Siapa ketua dan wakil dari Perlasi? Esa Muhammad. Diam. Kamu dulu. Nama kamu siapa? Nama? Nama saya Agus. Ketuanya siapa? Haji Esa. Wakil? Yang ditanya wakilnya loh. Wakilnya ini, wakil lapangannya Pak Yose. Salah. Oke. Okay. Salah. Ketua. Oke, pertama. Namanya siapa? Sanusi. Jikril. Ketuanya siapa? Esa Muhammad. Wakilnya? Topik. Salah. Salah. Siapa cuy katanya? Apa? Ketua? Ketuanya Pak Topik. Salah. Coba ayo sini. Namanya siapa? Budi Santoso. Ketuanya siapa? Isa Muhammad. Wakilnya? Taufik. Salah. Belum ada yang. Oke, kita ganti ya. Iya, kita ganti. Ini gampang. Siapa cepat angkat tangan. Enggak boleh jawab, hanya angkat tangan. Mundur, enggak boleh maju. Mundur. Ya enggak mundur. Event Gubernur DKI Jakarta, nggak boleh ngangkat tangan. Tanggal berapa? Nah, diem dulu. Namanya siapa? Wawan Setiawan. Buka dulu. Wawan Setiawan. Tanggal berapa? Tanggal 2 dan tanggal 3. Siapa?
Bulan apa? Bulan Juli tahun 2022. Hey, di, hey, Janko, hey, Saiki, nggak boleh, hey, di, ora, usah, ora isu. Apa pertanyaannya? Ora isu, Saiki. Oke. Selamat buat Bang siapa tadi namanya? Wan Setiawan. Bang Setiawan. Oke. Okay. Eh, ke pinggir, ke pinggir, hei. Ke pinggir, ke pinggir. Ke pinggir, ke pinggir. Oke. Okay. Oke, pertanyaan kedua gampang. Di sini pertanyaan kedua, yang menang enggak boleh lagi. Timnya yang menang enggak boleh lagi. Timnya enggak boleh ikutan. Enggak boleh, timnya enggak boleh. Timnya mundur. Kalau gua enggak boleh. Enggak. Timnya mundur. Enggak boleh. Harus kita fair di sini. Oke. Okay. Pertanyaan kedua gampang. Pertanyaan kedua gampang. Sebutkan 3 merek Brotherhood. Bentar, namamu siapa? Nama saya Agus. Agus, satu mereknya? Sultan Brotherhood. Yang 1000. Yang apa namanya, yang green, monster. Oke, kamu dapat. Selamat ya. Makasih Bang Andre. Oke. Lanjut, kita ada tas di sini untuk 2 orang. Lanjut, itu percaya. Oke. Nih, siapa yang mau tas untuk 2 orang? Untuk 2 orang. Dua-duanya angkat tangan tapi enggak boleh langsung jawab. Ya, untuk langsung. Oke, okay. Yang timnya nggak boleh ikutan, timnya mundur. Nggak boleh. Oke, okay. Yo siap. Ini dapatnya untuk 2 orang, untuk 2 tas ya, 1 orang 1. Oke, okay. Pertanyaannya masih seputar Piala Gubernur. Yang tahu tinggal angkat tangan aja, ya. Angkat tangan nanti tak tanya. Sebentar, diam. Di mana lokasi dilaksanakannya Piala Gubernur? Mas, ini bentar, diam. Sini masuk, sini. Sebentar, namanya siapa? Hendy. Mas Hendy dari mana? Bogor. Rusak. Dari Bogor. Ini? Brian. Dari? Obes. Jawabnya bareng-bareng ya. Kalau udah saya hitung sampai 3, siapa yang salah nih? Harus lengkap loh. Oke, okay, siap. 1, 2, 3. Pantai Indah Kapuk. 2. Duluan kan? Oke, okay, siap. Dua-duanya dapat. Iyo. Satu-satu. Tunjukin dulu. Hei, tunjukin dulu. Oke, selamat ya. Oke. Oke, bosku, di sini gue juga sama dari ownernya dari Samurai. Kita mau kenalan dulu sama owner dari Samurai. Halo Om. Ya. Namanya siapa Om? Aris Om. Pak Aris. Nah, Pak Aris ngelihat event Piala Gubernur. Ya. Gimana penilaiannya? Ini bagus sekali nih. Ini semuanya penting kali bisa ikut andil nih. Ya. Seluruh Indonesia nih ya, gitu kan. Jadi untuk sarana belajar bagus ini. Betul. Iya, gitu. Permainan juga macam-macam. Betul, ini, betul, ya, betul. Ada saya on, ada Jungkoi kan. Tekniknya juga sudah mantap-mantap deh. Iya, iya betul. Sudah bisa semuanya deh. Kalau ngelihat jumlah pemain yang segini banyak ya, gitu. Terus hadiah ekspektasinya sudah besar sekali seperti ini. Apakah akan ada event-event selanjutnya seperti ini kalau menurut Baris? Harus ada itu. Harus ada ya. Ah, itu yang aku suka. Berarti harus ada lagi penerus event-event seperti ini ya. Lapangannya besar. Ya, lapangannya gimana lapangannya? Lapangannya bukan main deh. Apa? Bukan main. Lebar banget. Lebar banget ya. Tapi di sini memang tidak boleh namanya selain pertandingan nggak boleh naik layangan ya. Kita lebih tertib. Maksudnya tidak boleh ada namanya pemain jackpotan atau apapun ore-ore nggak ada. Di sini semua kalau mau nonton ya nonton. Ya, hanya pertandingan yang ada di sini. Kedisiplinan itu. Betul sekali kedisiplinan. Jadi di sini kita diajarkan bersama-sama untuk kedisiplinan juga. Oke. Thank you Pak Aris. Ya. Moga-moga di event selanjutnya bisa dapat pialanya ya Pak Aris. Oke, thank you bosku. Oke teman-teman, nanti gue akan ngobrol-ngobrol lagi sama beberapa orang-orang. Nanti gue akan tanya. Sebentar lagi, check it out. Oke bosku, di sini semifinal pertama antara Jay melawan Ali. Kita lihat siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Ini apa dulu nih? Ini yang dimainkan apa? EF. Pokoknya 2-1. Oke, yang GH? GH udah ada juaranya.
Oke, 1-0 dimenangkan oleh J. Oke teman-teman, semifinal kedua, pertandingan kedua, kita lihat J sekarang posisi dari bawah. 2-0 dimenangkan oleh J. Oke bosku, pertandingan ketiga, perebutan poin ketiga pertama ya. Di sini lo saya lupa kasih tahu bahwa di sini best of three karena waktu yang tidak memungkinkan tadi. J unggul 2-0. Kita lihat J posisi dari layangan atas. Oke, J lolos ke final. Check it out. Oke teman-teman, gue pengen ngobrol dulu sama Ali di sini, salah satu semifinalis kita di sini. Ali, halo Ali. Ali, gimana Ali ngelawan J hari ini Ali? Banyak kesalahan, tapi nggak apa-apa, ini udah. Bukan rezekinya, tapi udah masuk 4 besar dong, iya. Ya. Nanti berarti perebutan juara 3-4 ya. Semangat Ali, semangat buat tim Twin. Thank you Bang Andre. Dan di sini juga gue pengen ngobrol dulu bentar sama Bang J. Akhirnya ini dia, gue tunggu-tunggu Bang J lolos lagi ke final. Mantap, sukses terus ya Bang J. Semoga juara satu hari ini Bang J. Oke teman-teman, nanti kita akan lihat finalnya siapa dengan siapa. Kita tunggu sebentar lagi. Supporter dari J. Di sini mana saudaranya J? Ini dia saudara-saudaranya J. Ini dia saudara-saudara J. Saudara. Ini kita tinggal nunggu final, kita lihat J lawan siapa. Kita tunggu sebentar lagi. Oke teman-teman, ini dia finalis kita. Di sini ada Bang Nikoma bersama Bang J. Bang Nikoma. Bir, koin bir. Koin. Ada. Ini kesalahan datanya, tolong itu Bang, disiapin layangannya juga ya, cadangan ya. Kalau bisa tinggal. Burung. Ente minta lokasi atas bawah. Kanan kiri. Kanan atas bawah. Oke, kiri atas ya. Oke, pertandingan segera dimulai. Check it out. Oke bosku, final antara J melawan Nikoma. J dari kanan di bawah, Nikoma dari atas kiri. Kita lihat. Oke, 1-0 dimenangkan oleh Nikoma. Oke bosku, pertandingan kedua final, posisi masih 1-0 dimenangkan sama Nikoma. Nikoma dari bawah. Oke, 1-1. Oke bosku, pertandingan ketiga, skor 1-1. Oke, 2-1 untuk J. Oke bosku, final ketiga, kita lihat apakah J langsung juara atau Nikoma menyamakan kedudukan. Posisinya J dari atas. Tapi saya tawarkan juara bersama. Ya, nanti misalkan terserah mau di, apa namanya, masalah piala, ya. Bisa nanti bisa pakai duplikasi.
Oh dua, jadi dua piala kita bisa, jadi, cuman oh nanti iya bayar lagi sekitar 5 juta. Oh enggak apa-apa. Terserah dua-duanya dia pegang. Kita misalkan dua setengah, dua setengah. Ini sama-sama ini. Kita setengah-setengah aja jadinya. Ya terserah buat duplikasi. Okay. Ya. Kalau ini udah apa maunya A, Yose ikut. Enggak, bukan sama, maunya saya. Iya, bukan. Dan ini olahraga ya. Kata mufakat. Ya. Gini, kalau 32 besar saya besokan. Siap. Kalau 16 besar saya besokan. Kalau 18 besar pun saya besokan. Karena apa? Ini pertandingan olahraga. Tapi begini, ini tinggal final, cuacanya seperti ini ya. Ya, skornya 2 sama, satu layangan, tapi di sini enggak fair kalau misalnya salah satu kalah karena apa? Ini kondisi gelap. Jadi saya tawarkan bukan kencring, bukan apa, tapi ini teman-teman dari Kentul sama KSDR ini juara bersama. Karena apa? Kalian juara, kalian juara, kalian hebat dua-duanya karena suatu kondisi dua-duanya juara satu. Siap, siap. Gimana? Jadi kita juara bersama. Gimana? Setuju. Satu hadiah silakan bagi iya, dua atas nama siapa? Iya. Nanti prosesnya 3-5 hari untuk pajak apa pemenang ditanggung masing-masing. Iya. Nanti ketika pesan sudah masuk, silakan kalian bagi dua. Siap, siap. Kalau mau pakai duplikat apa namanya piala atau kita sekali potong maksudnya diatur sama kalau boleh di acara Om Sedia. Jadi kan itu 5 juta untuk duplikatnya. Kita jadi 2,5 dipotong. Proses pembuatan piala ini saya kasih tahu itu sekitar 8 hari seperti itu. Siap, siap. Oke, ya. Apa-apa. Jadi sepakat. Salaman. Oke, okay. Saya lagi sebentar Pak Yose. Yeah. Saya ucapkan selamat Anda apa namanya dari Kentul, dari KFDR juara bersama. Oke. Oke, teman-teman. Jadi di sini sudah ada keputusan. Jadi di sini karena kesepakatan bersama, waktu juga sudah tidak kelihatan ya, teman-teman, gitu. Jadi di sini dua-duanya mengangkat piala juara satu gitu, dan nanti ada duplikat masing-masing piala untuk daerah masing-masing. Selamat untuk juara-juaranya, nanti kita akan lihat pembagian hadiahnya. Cekidot. Pelaksanaan baru Pak. Oke. Bang J. Kita Bang J. Ini. Bang J. VIP. Bang Niko, Bang J. Boleh ngobrol dulu sebentar di sini. Boleh di sini. Lagi dong biar gambar, biar dapat gambarnya dong. Selamat dulu. Bang J, Bang Niko. Bang J, Bang Niko, karena memang cuaca ya hari ini, ya. Jadi juara bersama ya. Iya. Ya. Ini berarti saya Bang. Ya itu dia, itu dia, itu dia. Saya pengen ngomong tadi. Oh, itu tuh. Iya. Iya. Tapi di sini skornya memang sama kuat tadi. Mau katanya murid sama. Sebuah 3-2. Iya. Cuaca. Karena cuaca ya. Bukan tapi oke, okay. Tapi selamat untuk dua-duanya menjadi siap, juara pertama. Oke. Okay. Selamat lagi. Oke, teman-teman di sini mau ada pembagian hadiah. Di sini gua mau kenalin, di sini ada Bang Canon. Canon RM. RM 3M. R3M. R3M. Jangan lupa di-subscribe. Ini dari Bang Yuda. Apa ininya? Yud Telkom Project. Telkom Project. Yang ini sama Bang Yud juga berarti ini Bang Yud. Oke. Okay. Dan ini dari pencinta layangan. Pencinta layangan. Di Reza Muhammad channelnya. Dan satu lagi beliau suka jualan durian juga. Aduh. Teman-teman. Yang ini sama dari. Oh, sama. Berarti satu tim ini semua. Oke. Okay. Dan di sini ada namanya Bocilangi. Teman-teman juga bisa bantu subscribe untuk kepada penampilan harap satu teman nanti kita akan lihat di tengah. Dengar jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, cuma 10 orang yang hadir di sini. Sekali lagi, mungkin saya tahu Anda capek. Sama semua panitia juga capek, tapi di sini kita meraih yang terbaik. Di sini telah dicetuskan 32 pemenang sampai juara 1. Tapi sebetulnya kita semua menang karena acara ini terselenggara dengan baik. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk teman-teman yang juara 1 sampai masuk 32 besar, kami mohon hadir di sebelah sini untuk melakukan prosesi pemberian piala. Oke teman-teman, hari ini saya sangat berbahagia karena saya bisa memberikan semua teman-teman Perlasi bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman. Meskipun ada 1-2 kekurangan, saya memohon maaf atas segala sesuatu kekurangan yang telah kami siapkan. Tapi pada intinya saya ingin memberikan yang terbaik buat teman-teman semua.
Iya, mungkin naik dulu yang 32 besar, teman-teman. 32 besar. 32 besar mana ya? Masih ada kah? Enggak ada. Oke, ganti ya. Yo, 32 besar, 32 besar. 16 besar. Ini berbaris dulu rame-rame di panggung, kita cukup-cukupin sempil-sempilan dulu. Biar semua tahu inilah muka-muka juara, pemenang. Selain kita semua menang, ya mereka juga ini telah berusaha sekeras mungkin untuk bisa mencapai posisi seperti ini. Yuk geser, Mang Banten, geser dikit. Oke, di belakang. Juara. Oke. Siap. Oke teman-teman, sekali lagi, satu bulan yang lalu saya pernah memposting, siapkan mental dan siapkan fisik, karena inilah kejuaraan terbesar di Indonesia untuk layangan aduan Piala Gubernur DKI 2022. Ya. Artinya memang membutuhkan mental dan fisik. Jadi untuk para juara, saya ingin mendengar komentarnya dari teman-teman yang masuk ke 32 besar. Kira-kira apa tanggapannya? Betul nggak kata-kata jagoan siapkan mental, siapkan fisik? Oke, saya pengen tahu ya. Iya bang, betul bang. Memang itu mental yang utama. Suka fisik juga bang. Betul. Siapkan fisik. Alhamdulillah saya kuat sampai 8 besar sama 16. Asli itu. Benar. Saya 16, dua-duanya emang mantap itu. Emang nguras fisik capek. Mental pusing juga. Lawan dua ada kiri kanan. Alhamdulillah kuat. Ya. Oke teman-teman, berarti yang juara satu memang yang saya harapkan, yaitu apa? Yang mempunyai kekuatan mental yang baik, kekuatan fisik yang baik, kekuatan strategi, teknik yang baik. Jadi tepuk tangan untuk para juara sekali lagi. Oke, Pak Adi, kita siapkan semuanya. Siap. Mungkin harapannya yang 32 besar bisa maju dulu semua ke depan. Yang 32 besar maju, kita akan secara simbolis menyerahkan terlebih dahulu demi ceknya beserta piagam. Nanti piagamnya yang belum ada nama kita lengkapin ya, supaya lebih cepat. Oke, ini saya tanya dulu nih, dengan Bapak siapa? Kita serahkan dulu mungkin namanya ke Pak Haji demi ceknya. 32 besar, kami ingin mengundang mungkin salah satu anggota eksekutif dari Perlasi. Apakah Bapak Muhammad Haikal Jastrajumen ada, Pak? Pak Muhammad Haikal? Enggak ada? Oke. Okay. Ada. Oh, ada. Kami ingin mengundang Bapak Muhammad Haikal Jastrajumen. Beliau salah satu orang yang berjasa juga dalam menyukseskan acara ini. Kami ingin mengundang Pak Haikal. Mungkin sekalian interview ya, sekalian kita tahu nama-nama pemenangnya, piagamnya tolong disiapkan. Silakan Pak Haikal, naik Pak. Naik dulu Pak, ke atas. Ya, ini 32 besar pertama. Silakan Pak Haikal diberikan. Ini untuk siapa Mas? Namanya Mas? Brotherhood. Oke, tepuk tangan untuk Zainal dari Brotherhood. Piagamnya udah ada yang atas nama Zainal. Yang kedua, Riko Sapi Balap. Oke, Mas Riko Sapi Balap. Tolong cari. Yang ketiga, Imam Beres. Imam dari Beres Pasuruan. Yang keempat,
Zikril dari Rusa Kid Fighter. Oke, Mas Zikril dari Rusa Kid Fighter. Ini Mas Asep Kolbi dari Pekalongan. Oke, Asep Kolbi dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Umurnya 18 tahun, Bos. Hebat. Ini dengan Mas Mas Marianto dari Assassin Malang. Oke, Mas Arianto dari Assassin Malang. Ini, Pak Nana Rusmana dari Despanser. Siapa? Nana Rusmana. Oh, oke, okay, dari Despanser, Pak Nana Rusmana. Ini, saya kenal saya nih. Mulyadi, D Plus. Pak Mulyadi dari D Plus. D Plus, Mas. Oke, okay, ini dengan? Dari Iksan Parisi Menara Langit 15. 15 tahun Mas Iksan Faizi dari Menara Langit. Ini Bandung. Bandung KL. Mustafa. Oke, Mustafa dari Bandung KR. Ini, nah ini senior saya nih. Siapa ini namanya? Boleh kenal, Pak? Salam kenal, saya Yose Rijal KFD Jakarta. Oke, ini Pak Yose. Ini dengan ulang tadi saya Niko dari KFDR. Oke, okay, Mas Niko dari KFDR. Oke, okay, selanjutnya piagamnya punten ada yang belum? Yang 32 tukar mundur dikit, gantian maju yang 32. Sisanya yang belum? Udah semua ya? Sebelas, baru 11 nih. Yang belum dapat 32. Ya, maju bang. Wah, pohon. Siapa namanya? Rizal Bandung. Oke, okay, Mas Rizal dari Bandung. 32 besar. Oke, okay, ini ada 3 lagi nih, belum nih. Oke, okay, 32 besar, 2 kali kanain lu. Iya. Oke. Okay. Ini siapa nih, Mas? Beden. SSG Langit Biru. Oke, okay, siap. Dari SSG Langit Biru ini Tuhu dari Bogor. Oh, Mas Tuhu dari Bogor. Kayak sepanjang jalan teriak-teriak Mas, habis suaranya. Satu lagi nih. Siapa diwakilkan saja kalau dia ada juara 2 kali, 3 kali diwakilkan dulu dari klubnya? Oh, Sa, Riko atau Sa? Atau Jai? Diwakilkan aja dulu. Oke. Okay. Agak miring, berdirinya agak miring. Bos, ayo semuanya 32 besar. Bang. Teman-teman tolong didokumentasikan boleh? Tim fotografer. Ayo. Antar tukeran, gampang. Nanti yang salah kan tadi sudah disampaikan. Yang salah nanti tukeran, gampang, tenang. Don't worry, be happy. Rapatan dikit, rapat. Bang, itu berdiri aja. Nah, kamu di belakang berdiri, jangan jongkok. Nah, satu lagi yang belum, Pak Yose. Siap. Ya teman-teman, diangkat piagamnya, diangkat dummy checknya sebagai tanda para pemenang. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat 32 besar turnamen layangan aduan Piala Gubernur DKI Jakarta 2022. Kami ingin mengundang perwakilan Perlasi. Mungkin Bapak Nabil dan Bapak Wani. Ya. Anggota eksekutif kita Pak Nabila Mirsanat dan Bendahara Umum dari Perlasi Bapak Ahmad Suwandi, kami undang naik ke atas panggung. Oke, siap. Ayo Bapak-bapak. Tolong barisnya jangan di belakang, Pak, bisa maju. Oh, yang 8. Oke, enggak apa-apa. Geser dikit yang 16 besar biar agak ke tengah. Geser. Op. Ya, barisan rapi. Pak Ahmad Suwandi dan Bapak Nabila Mirsanat, apakah sudah hadir? Halo? Iya. Silakan. Piagamnya. Piagam. Sebentar. Siap. Oke, okay, foto silakan Pak Wandi, foto dulu, geser dikit Pak Wandi. Nah, salaman foto. Nah, jangan lupa ya, Nak. Oke. Okay. Siap, oke. Okay. Bang Jinal mundur. Masnya maju, Mas, silakan.
Silakan Pak Wandi, berikan lagi. Satu, oke. Siap. Oke. Yuk, foto. Selamat, salaman, Bos. Siap. Dapat? Oke, gantian. Bapak? Lagi. Piagam. Oke. Selamat, Pak. Foto, foto. Satu, dua, tiga. Nice, gantian. Ayo. Jangan kemana-mana dulu yang 16 besar, foto bersama ntar. Oke, selamat. Satu, dua, tiga. Oke, tukeran. Mangga, Mang, maju. Sini, belum, Pak. Naik dulu, Pak, jangan kemana-mana yang 16 besar. Now. Iya, gak apa-apa, tenang awam. Gampang, nanti maju lagi. Salaman foto dulu, satu. Geser ke kanan dikit, geser ke kanan dikit. Geser, Mang, geser. Geser, oh. Lihat ke depan, jangan ngaca ya, yang foto di depan. Oke. Lagi, mundur dikit, Mang. Oh, ini 16 besar duduknya, mangga, mangga, mangga. Satu titip dulu lagi. Oke. Selamat, wah. Ngayur nih. Oke, siap, dapet dua nih, Bos. Makan-makan, Bos. Oke, selamat. Berikutnya. Kurang dua lagi kan? Masih kurang gak? 16 besarnya. Pilihkan sama pelakatnya. Oke, salaman, foto. Satu, dua, tiga. Oke, terus. Lagi. Dua lagi ya. Pin. Oh. Selamat, brother. Mantap. Satu lagi. Ininya mana? Dami ceknya? 4, 5, 6, 7, 8. Ini kok double? Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Jangan tukeran dulu, Bang. Pegang dulu, Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener kurang satu, dami ceknya. Oh, ini 2. 1, 2, 3, 4. Bapak udah? Mana dami ceknya udah? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, ntar bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi siapa? Oh, udah 2. Oke, siap. Foto ya. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan buat 16 besar. Oke, silakan turun bapak-bapak. Oke, foto bersama dengan Bapak Taufan. Oke, foto bersama. Tiga, dua. Jangan ditutup mukanya. Nah, siap. Pegang, tiga, dua, satu. Oke, selamat. Oke, maju berikutnya. Masih dengan Ustaz Taufan. Silakan Pak, managing. Siap, itu dulu. Silakan maju Pak, ke tengah. Pak Ustaz, mohon izin, geser ke tengah dikit. Geser ke tengah Pak, ke kanan. Ke kanan, geser ke kanan. Nasib. Oke, foto ya, siap. Satu, dua, tiga. Oke. Selanjutnya Pak, masuk. Mungkin ini akan diserahkan oleh Wakil Ketua Umum Perlasi, Bapak Ali Raswan Said. Sama aja. Nanti ntar tinggal ganti aja. Siap. Oke. Siap foto. Oke, sebentar. Foto piagamnya di depan gak? Trofinya. Trofinya Pak Said mungkin bantu pegangin. Siap. Foto. Satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi. Nanti kalau ada kesalahan nama kita tukar ya. Nanti tinggal dicatat. Oke, siap. Foto bareng. Oke, siap. Foto. Trofinya mungkin bisa dipegangin, bantuin Pak Said. Nah, sip. Jangan ketutupan mukanya. Siap. Tiga, dua, satu. Nice. Sekarang kita foto bersama. Pak Ustadz mungkin bisa di ujung kanan, Pak Said sebelah paling kiri. Para pemenang di tengahnya. Siap. Ayo maju. Pak Eko. Oke, foto bersama ya, siap. Satu, dua, tiga.
itu karpet di bawah semua. Oke, terima kasih. Apa yo? Siapa? Ali Ilham. Wah. Ali Ilham umurnya baru berapa? 21 tahun. Mas Ali, mau mohon izin juara 4 penyerahan. Siap, silakan. Oke, okay. Ali dari Bandung. Selamat buat Jawa Barat. Jawa Barat. Di depan, oke. Okay. Kita foto, siap. 1, 2, 3. Hidup Tuyen. Oke. Okay. Tuyen, mana suaranya? Hidup Tuyen. Oke, okay. Silakan. Mister sini dulu. Raih, iya mah. Oke. Okay. Terima kasih Pak Tato Hijan. Terima kasih banyak. Kiranya berkenan di tempat nanti apa ya, kita foto bersama Pak. Jangan kemana-mana dulu. Berikutnya saya ingin memanggil Dewan Penasehat Persatuan Layangan Aduan Seluruh Indonesia, Bapak Tovan Aji Nugraha. Kita beri tepuk tangan dia. Kami ingin mengundang juara 3. Siapa juara 3-nya? Siapa namanya? Lakis. Ya semangat dong bos, juara 3 Lakis, bos. King Salman. Hey, dari bos. King Salman. Harus semangat King bos. Salman suaranya. Nah gitu dong. Berapa hadiahnya coba? Berapa bos? 15 juta. Dipotong zakat infak sedekah. Oke, mau dipegang foto dulu juara 3. Jangan lupa pajak bos ya. 1, 2, 3. Oke, selamat, geser dulu sedikit. Nah ini kedua dan juara bersama ya. Juara satu, juara bersama, ini sejarah juga nih. Pertama kali kita bikin dan juaranya juara bersama. Kami ingin mengundang juara satu turnamen layangan aduan Piala Gubernur DKI Jakarta 2022. Yeay, abang siapa nih abang? Nikoma. Nikoma dan abang Jai dan Nikoma. Beri tepuk tangan mereka dong teman-teman. Harus bangga ngeliat. Dan ini dari Jakarta. Jai Jakarta. Ya ternyata doa ketua di Kabul ya. Sebagai tuan rumah menang. Oke, kami ingin mengundang Ketua Umum Perlasi Bapak Esa Muhammad untuk dapat memberikan hadiah. Ini berarti hadiahnya gimana, Pak Ketum? Dibagi dua. Bagi mantap. Dua juara satunya, yang hadiah juara dua, saya bagi dua sama Pak Heka. Gimana, Pak? Ya, oke, siap. Di atas lawan. Bentar dulu. Oke, kasih trofinya. Geser dulu dikit, sebentar. Nah ini, maju dikit. Ini trofinya, Pak Esa, mohon izin. Oke, kita foto dulu dengan piala ini, dengan trofi ini sebagai klub juara bersama turnamen layangan aduan Piala Gubernur DKI Jakarta 2022. Ayo naik dulu. Foto bersama ya. Ayo, ini udah dari Kentul udah. Kentul, KFDR, tim Kentul mana? Kentul. Oke teman-teman, jadi itulah ya pemenang kita di sini. Di sini ada juara bersama. Oke, sekali lagi ada kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan ya. Juara tiga di situ ada Toto Lakis dari King Salman dan juara empat kita kasih. Ada sesudah ini ada apa di tadi? Tuh ya. Ada apa teman-teman? Kami ucapkan terima kasih. Halo, Esa. Kepada gimana Esa? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini. Kami ucapkan juga ini, terima kasih kepada karena semuanya terselenggara dengan baik dan membuat saya tambah semangat untuk membuat event yang lebih besar dari saat ini. Jangan nangis ya. Semangat ya. Semangat banget. Terima kasih buat kesuksesannya. Oke teman-teman, sini juga gua. Bentar lama. Om Ketul. Dan juga dari Om Ketul. Saiki. Iya bos. Suku dinas. Akhirnya. Nakertrans Jakarta Utara. Hah?
akhirnya dapat piala si kuping panjang. Kita masih gelap belakang, guys. Terima kasih dan juga untuk pokoknya sukses terus ya buat Kentul ya. Sukses terus buat Kentul, dan buat teman-teman yang lain jangan patah arah. Masih ada di pertemuan selanjutnya. Oke. Thank you Kentul. Bang J. Semangat. Selamat ya Bang J. Selamat ya juara satunya. Teman-teman di sini terima kasih dari gimana Pak Haji? Luar biasa. Dapat juara bersama ya. Juara bersama ya. Selamat ya buat tim Pak Haji KFDR ya. Untuk juara bersamanya. Berarti nanti ada piala bersamanya ada ya. Dibikin lagi ya berarti ya. Ada dua. Selamat ya buat KFDR ya. Di sini juga ada Pak Yosef. Nikomanya mana Pak? Nikoma. Sampai jumpa di turnamen layangan aduan piala gubernur berikutnya. Yeay. Bayar dong fee-nya gua. Makasih Pak aja yang bisa saya. Masa lupa satu lagi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara operasional, Bos. Ya. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Hobi Quick. Bye-bye.